السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الرسول المجتبى أما بعد puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung Ramadan yang mulia. Hati senang, jiwa kita sangat gembira sekali karena dalam keadaan-keadaan seperti ini Allah telah berikan peluang kepada kita mulai dari awal Ramadan, yaitu dengan berpuasa di siang hari, kemudian qiyamul lail di malam hari, kemudian kita infakkan pula harta di jalan Allah. Kita ingin dengan amal-amal yang kita kerjakan ini, insyaAllah inilah yang menghantarkan kita kepada kemenangan, kepada kejayaan, kepada keberuntungan. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasan dari Allah itulah yang kita harapkan. Yang mana kita di dunia ini ingin beramal sebanyak-banyaknya. Semakin banyak amal yang kita kerjakan, semakin banyak balasan yang kita terima. Kalau sedikit kita beramal, tentu sedikit pula balasan yang akan kita dapatkan. Dan selalu kita sambung pula dengan perkataan, kalau tidak ada yang kita buat, apa nanti yang akan dibalas. Maka alhamdulillah mudah-mudahan di Ramadan ini banyak amal yang kita kerjakan, bukan untuk berbangga diri, tidak, tetapi membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilul iddata, supaya kamu menyempurnakan bilangan puasa Ramadan itu sampai ke penghujung bulan Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kamu membesarkan Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, membesarkan Allah ala ma hadakum, atas petunjuk yang telah diberikannya kepadamu. Dengan petunjuk Allah ringan saja kita berpuasa di siang Ramadan. Dengan petunjuk dari Allah kita mendapat hidayah dari Allah, sehingga kita meskipun penat di malam hari, tetapi kita tetap juga beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan salat tarawih yang kita kerjakan. Bahkan ada di antara kita yang satu malam satu juz salat tarawih, membaca Al-Quran di dalamnya. Ini adalah nikmat yang Allah berikan, yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Maka la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Maka ini dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak amal ibadah, bukan kita untuk menghitung-hitung amal yang kita kerjakan, tidak. Tetapi adalah untuk mengingatkan kita betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, sehingga memberikan peluang kepada kita untuk beramal ibadah, sehingga inilah yang akan menghantarkan kita untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ni'mati rabbika fahaddits, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat Tuhanmu, maka percakapkanlah, fahaddits, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan ini kalau Allah tak perkenankan, tak jadi. Apabila Allah tidak kehendaki, tak akan berlaku. Maka semua yang kita lakukan ini semata-mata adalah karena keizinan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita sampai ke penghujung Ramadan yang mulia ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan peluang, kemudian juga pertolongan kepada kita, sehingga kita tetap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sampai ke penghujung usia kita. Karena yang kita harapkan adalah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap Allah dalam keadaan hati yang bersih suci. Nah, inilah yang kita selalu ulang-ulang dalam pertemuan-pertemuan sebelum ini, yaitu orang yang beruntung adalah orang illa man atallaha biqalbin salim, yaitu orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang bersih suci. Kita manusia biasa, memang kita adalah makhluk yang tidak terhindar, yang tidak luput dari melakukan kesalahan dan kekhilafan, pastilah sengaja atau tidak disengaja. Mungkin pula kita melakukannya bukan sekali dua, berulang kali. Tapi itulah dia, kita manusia, makhluk yang memiliki kekurangan dan keterbatasan disebabkan karena hawa nafsu yang kita miliki. Tapi kasih sayang Allah adalah lebih besar. Kasih sayang Allah mendahului kemurkaannya. Maka mudah-mudahan insyaAllah dengan penyucian jiwa yang selalu kita lakukan sampai ke penghujung Ramadan yang mulia ini, mudah-mudahan inilah yang menghantarkan kita mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala dan kedudukan yang tinggi, ad-darajatul ula.
man ya'tihi mu'minan, barang siapa yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, qad 'amila shalihan, sebelum ia datang menghadap Allah itu ia telah beramal saleh. Nah, amal saleh yang kita kerjakan, puasa, kemudian juga qiyamul lail, salat tarawih, kemudian salat-salat sunat yang lainnya, kemudian juga menginfakkan harta, menghubungkan silaturahim, kemudian kita hubungkan kebaktian kita kepada kedua orang ketua kita dengan semaksimal mungkin, karena disitulah ridha Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan semua yang kita kerjakan itu akan meletakkan kita di kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ad-darajatul ula, yaitu derajat yang tinggi di sisi Allah. Nah, inilah sebagai penutup dari semua tazkirah kita tentang penyucian jiwa. Mudah-mudahan insyaallah tazkirah yang tidak begitu panjang, namun mudah-mudahan memberikan kesan ke dalam hati kita, ke jiwa kita masing-masing, untuk kita menyucikan jiwa. Karena inilah dia sebenarnya keberuntungan yang diidamkan, yang diharapkan oleh setiap orang, yaitu bagaimana ketika datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jiwa suci, dalam keadaan hati bersih. Mudah-mudahan insyaallah dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan seperti itulah, apalagi kalau kita berada dalam ketaatan kepada Allah, ketika beribadah itu kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu nyawa kita dicabut. Mudah-mudahan husnul khatimah yang seperti itulah yang berlaku ke atas diri kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa bilail hidayah wa taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.